Raden. Aku takut tak. Kebakaran semakin membuatku panas. Nun, di pelosok Banten ada sebuah sumur keramat tempat orang meminta berkah. Berada di Kampung Pasir Eri, Pandeglang, Banten, sumur ini tidak hanya ramai oleh warga kampung. Banyak orang luar kampung percaya sumur keramat bisa mengabulkan hajat. Entah mengapa, sumur ini disebut Sumur Tujuh. Penasaran, kami mencoba menguak misteri ini. Sebuah sumur yang dikenal dengan nama Sumur Tujuh terletak di daerah Pasir Eri, Pandeglang, Banten. Sumur ini dikenal dengan sumur yang bisa membawa berkah seperti jodoh, karir, dan masih banyak lagi. Tapi apakah benar hal itu? Ya, saat ini saya sudah ada Abah Juhri. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum. Ya, malam juga. Waalaikumsalam. Bapak, ini kalau saya boleh tahu, ini sumurnya sudah ada berapa lama ya, Pak? Ini zaman dari dulunya. Sudah ada. Kenapa dinamain Sumur Tujuh, Pak? Karena ada tujuh. Terus katanya ini banyak orang yang datang ke sini untuk mengalap berkah. Itu benar, Pak? Iya, benar. Banyak orang yang mengunjung ke sini. Uh-huh. Yang dia mau deketin jodohnya, uh-huh. Terus yang mau jualannya cepat lah. Tapi dari yang Bapak tahu, apakah orang yang datang sini benar terkabul keinginan untuk jodoh, untuk... Yang udah-udah dengar itu, yang udah melaksanakan dia datang ke sini, ada berkahnya. Terima kasih banyak, Bapak, atas penjelasannya. Ya. Pak Hakim, ini kita sudah mendengar penjelasan dari Mbah Juri. Ini menurut Pak Hakim sendiri bagaimana ini? Sumur yang bisa mengabulkan berkah. Yang menarik untuk diangkat adalah banyak masyarakat meyakini gitu, ketika mereka datang ke Sumur Tujuh, khususnya dalam berkenan dengan masalah jodoh, pasangan, itu selalu terkabulkan. Yang jadi pertanyaan kita kan, siapa yang mengabulkan? Apakah benar air, keberkahan air yang mengalir di Sumur Tujuh itu? Atau ada memang campur tangan gaib? Makanya mudah-mudahan dengan adanya kita di lokasi ini, sedikit banyaknya bisa mengangkat sebuah misteri yang mungkin juga banyak masyarakat yang pengen tahu, kena gimana sih fenomena Sumur Tujuh itu. Tiba-tiba, seseorang malah kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Sayang, makhluk di raga ini memilih bungkam. Mau kemana? Mau kemana? Anda, kita mau kemana? Kesini aja ya, kita ngobrol aja ya. Siapa di antara Anda yang datang ke sini tidak ucapkan salam? Penting bagi Anda. Iya, penting. Penting ya. Karena salam itu dari bangsa Anda sendiri. Mau mencari apa ke sini? Kita ke sini ingin mencari informasi tentang Sumur Tujuh ini. Mau kamu ke sana? Udah, saya sudah tadi. Anda bisa bercerita tentang apa Sumur Tujuh itu? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu rahasia yang tidak bisa dibukakan. Maksudnya rahasia apa? Sumur Tujuh bukanlah sumur yang seenaknya dimanfaatkan oleh manusia. Emangnya banyak yang memanfaatkan sumur itu? Iya, siapa yang memanfaatkan sumur itu adalah orang-orang yang musyrik. Jangan mengambil air tapi di hatinya, saya mau kaya, saya mau dapat jodoh. Itu adalah yang membuat saya benci sama manusia. Emang Anda ini laki perempuan sih sebenarnya? Saya adalah... Tak disangka, makhluk ini malah mencengkeram. Sakit. Kita bawa ke sana. Bawa ke sana. Di sana tidak ada perempuan. Woi, putar. Ayo. Putar, woi. Aduh. Asuk. Anda siapa? Kenapa Anda menghalangi saya untuk membawa wanita seperti itu? Kenapa? Nama saya Hakim. Ya, Anda tidak diundang oleh kami.
Emang Anda di mana sih? Lokasi Anda di mana? Tuh. Pohon. Iya. Itu adalah rumah kami. Kenapa Anda sampai sembunyi di sini? Takut emang sama manusia? Manusia yang tidak berani datang ke sini. Kata siapa? Yang berani itu hanya nafsu. Kenapa manusia berani datang ke sini? Karena nafsunya ingin minta sesuatu dari air. Tapi kalau manusia yang benar-benar suci, tidak berani datang ke sini. Kenapa? Anda setuju nggak kalau ada manusia datang ke sini minta berkah dari air sumur itu? Tidak. Kenapa nggak setuju? Sedangkan Anda bukan seorang muslim. Karena biasanya ada manusia ke sini, kalau lewat-lewat aja biasanya ada yang usik, biasanya mengganggu, berisik. Berita Anda bisa ngobrol apa? Tahu di situ tempat tinggal saya merasa terganggu. Pindah aja Anda. Tidak. Kenapa emang? Kamu yang mesti pindah. Pergi kamu dari sini. Emang tujuh ini bukan dibikin sama orang? Bukan. Terus dari mana bisa sampai angka tujuh? Itu adalah udah dari dulunya. Yang ada di sini adalah orang yang sudah tua, tetapi dia tidak mau memunculkan ke sini. Kenapa? Karena dia merasa terganggu oleh Anda. Memangnya orang tua itu penguasa sini? Hanya dialah yang tahu tentang masalah sumur ini. Anda mengenal dia? Tiba-tiba sepertinya ada makhluk lain bersarang di tubuh ini. Siapa dia? Tetap di dua dunia. Nampaknya tubuh ini sudah dikuasai makhluk lain. Naon punten? Saya adalah Nidasima. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Sehubungan dengan sumur tujuh. Satu asana sumur tujuh eta adalah ku abdi sareng keluarga abdi anu ngabangun. Sedayana sumur tujuh eta ku naon? Kira-kira dibangunnya? 1000 tahun kesana kan itu. Ya. Iya. Eta sedayana ieu kawitna ieu. Oh, hutan, gunung. Abdi miharian cai sesah. Di dia sesah. Abdi di dia. Kekelaya pamegen. Janten abdi. Cicingnya di dia. Sarang katunya putra abdi. Emang benar itu tujuh sumur itu bisa membawa manfaat kepada manusia yang mandi atau yang meminum air tersebut? Tergantung putra abdi anu masih hana. Upami pangitan putra abdi anu bagun matun masian berkata masian upami nenggel kehati anjina ama masihan eta. Terus gimana supaya keinginan terkabul itu gimana? Upami anu badai masian eta bener-bener anu membutuhkan anu membutuhkan tapi lamun tos sugih hoyong sugih deh moal bali pasian. Tapi kalau datang ke situ hanya untuk cuci muka atau mandi tapi tidak berusaha dikasih. Wios, tenang naon, wios. Anak-anak Anda suka ya banyak datang sana dimintai. Mohon. Saur abdi teh nya bageur anjeunna mah, tapi bageur abdi teh tilu samarentah ka anjeunna. Gitu nya. Sareng ngadoa bade selawatan. Iya, sareng abdi tadi bade nyari sareng ngadoa bade selawatan, sareng dibarengi upami dikabulkeun pangitan ku nu kawasa di pasihan. Upami henteu gitu. Kudu abdi oge pangitan. Tergantung Allah juga kan. Mohon nya. Bukan tergantung. Mohon. Nyatanya. Mohon. Tak lama makhluk ini pamit pergi. Assalamualaikum. Kini saatnya mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Nak down dia. Anda ini siapa? Cihidung. Anda menghuni sini? Ya. Bukan. Kenapa muncul di sini? Gak ada sih. Iya. Ya. Kita anak kuah itu ya. Emang doyan apa? Anda muslim? Apa begini cara seorang muslim menghadapi muslim yang lainnya? Nantang ya kayaknya. Tapi makhluk ini malah menantang. Udah lompat dia. Lompat ke mana dia? Tenang.
tiba-tiba sesuatu terjadi pada Umi. Tahan! Itu aja, Wak. Saya belum kenalan. Anda siapa sih? Bisa lihat cerita? Semuanya putri. Apakah mereka semua orang berkecukupan saat itu? Mereka adalah seorang petani dan seorang tua. Ini tidak semangat. Bukan bersih. Kenapa mereka membangun sumur ini? Bukan mereka yang membangun. Terus sumur itu bagaimana bisa ada di saat ini? Tapi Naulislah yang menemukan dari seekor buah. Proses menemukannya itu seperti apa? Karena Nini Risma sudah merasa tua, maka ia membagi-bagi ladangnya kepada cucu orang putrinya. Makanya dikelola masing-masing. Keenam saudaranya berniat jahat. Pindah ke sana ya? Tidak. Berniat jahat seperti apa? Berniat jahat agar bagian si bungsu bisa menjadi bagian mereka. Maka mereka membuang si bungsu. Tapi si bungsu tahu ini ya saudaranya itu. Kalau keenam saudaranya akan membuang dia ke sebuah hutan. Lalu apa kaitan dengan sumur ini? Ada seekor burung besar memakani padi-padi yang sudah tumbuh. Tapi si bungsu Naulis malah membiarkan seekor burung besar itu memakani. Alasannya apa yang tadi dia mau? Naulis merasa kalau ia sama makhluk hidup dan ia butuh makan. Keenam saudaranya semakin jengkel. Mereka merasa bodoh sekali Naulis. Sebagian paginya habis diberikan hanya kepada seekor burung. Terang-terangan keenam saudaranya mengusir Naulis dengan alasan mereka hidup kekurangan. Naulis pun merelakan. Ia pun pergi ke tempat ini. Ia merasa lapar dan haus. Jauh sekali. Terus hubungannya lagi apa maksudnya? Seekor burung lah yang memberikan mata air itu. Tentang khasiat sumur itu kan banyak beredar di tengah masyarakat. Nah, kegunaan yang bisa orang gagang bisa cepat laku, orang yang gak punya jodoh gitu tiba-tiba bisa dapat jodoh. Itu benar gak? Tidak semudah itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang tempat ini. Apa urusanmu? Ya manusia gak terpisah. Betul gak? Anda mengenal Allah? Tidak. Jadi kembali ke pembahasan itu. Itu siapa yang berperan dalam apa muhisan harapan-harapan? Orang yang datang mandi, yang ngasih berkah di tempat itu. Anda sendiri? Ya. Bagaimana caranya Anda bisa ngasih berkah ke orang? Ada air di sini terkenal dengan keampuhannya. Oh, jadi mata airnya yang ampuh, bukan andanya yang kuat. Dengan kekuatanku. Mungkin itu terjadi karena sugesti orang yang datang. Ingat, air itu dulunya berkhasiat. Oh, dulu. Sekarang enggak. Sekarang pun lebih berkhasiat. Apa khasiatnya apa? Dapat memberikan keturunan bagi manusia yang tidak bisa mempunyai anak. Selain bisa kasih anak, apa lagi? Tapi ingat, tidak semudah itu. Apa yang harus dilakukan para peziarah yang ingin niatnya terkabul? Kabul. Ada 7 tingkatan. Apa aja tingkatannya? Pertama, dia hanya boleh minum dari air itu. Yang kedua, dia harus berdiam diri. Tidak boleh bicara. Tidak boleh berpergian. Yang ketiga, dia hanya boleh makan.
Terus yang keempat apa? Tidak boleh ada sehelai penanggun menempel di tubuhnya. Terus yang kelima? Kelima, keenam, harus bawa pasangannya tempat itu. Dan yang terakhir? Hadiahkan sebuah kepala anak kecil. Anda pintar sekali ngarang-ngarang. Karena begini, orang-orang yang datang ke situ kan banyak sekali niat mereka. Ada hari-hari tertentu nggak yang orang-orang datang ziarah, mandi di tempat itu? Sebagian ada, sebagian tidak. Biasanya yang khusus itu hari apa? Atau Mama, malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Biar semakin. Emang kelebihan malam Jumat itu apa sih? Jumat itu hari besar kami. Bukan hari besar Islam? Islam itu hari besar Islam. Berarti Anda mengikuti bangsa kami ya? Dan belajar dari bangsa kami? Jelas. Terus apa, Anda suka menampakkan diri, mewujudkan diri gitu kepada orang yang bermalam? Bermalam di sini, ya. Wujud apa yang ditampakkan? Perempuan, sekupu, bulan. Dan Anda ada punya niat tertentu nggak menampakkan dirinya itu? Hasilnya untuk menggoda atau menguji? Saya melihat kesungguhan dari tamu-tamuku. Kalau mereka bersungguh-sungguh? Mereka nggak takut gitu. Ya. Kalau mereka ternyata takut malah kabur? Biasa saja. Terus bagaimana sih cara Anda mengabulkan keinginan orang yang datang itu? Kayak misalnya orang pengen dagang laris gitu. Ayo beli. Ayo mendekat. Emang bisa Anda melakukan itu? Bisa. Memberikan bisikan-bisikan gitu? Bisa. Satu niat, satu pengikut. Jika ada satu orang yang datang, maka akan aku kirim satu pengikut untuk menjaganya. Tapi orang tadi tahu nggak itu? Iya, udah ngasih pengikut ke dia. Tahu. Tahu dari mana? Tahu. Nah, apa sih enaknya gitu? Anda ngasih orang pengikut, Anda ngasih orang keberhasilan. Apa manfaatnya buat Anda? Iya, untung apa? Anda kan nggak dikasih apa-apa kan? Sesajen juga enggak. Bagimu, memang berpikir itu tidak menguntungkan. Saya tidak butuh harta, tapi yang saya butuhkan adalah keyakinan dia. Keyakinan apa tuh? Akan kekuatan air itu. Jadi Anda merasa bangga ya? Ya. Bagaimana ketika Anda menghadapi atau berhadapan dengan sesuatu yang tidak meyakini? Tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada untungnya buatku. Padahal mungkin saja dalam ajaran kami Islam itu hal seperti itu tidak dibenarkan dan lebih mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Siapa itu? Allah adalah Tuhan, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan melihatnya itu bukan dengan mata, tapi dengan hati. Hati? Apakah Anda yakin itu? Yakin 100%. Setelah yakin, apakah Anda mendapatkan keberuntungan? Iya, jelas. Apa? Ketenangan. Apa ketenangan? Ketenangan itu penting, sesuatu yang sangat mahal harganya. Kebahagiaan itu mahal. Orang sendiri mungkin dia rela mengeluarkan uang begitu besar dan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Mungkin di bangsa Anda tidak mengenal istilah kebahagiaan, tetapi bagi manusia yang mempunyai hati, akal pikiran yang bersih, kebahagiaan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Capek saya mendengarnya. Kenapa? Kataan semakin batu panas. Makhluk ini beranjak dari kami. Oke, mau kemana? Dimayalah. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Sudah, capek saya mendengarnya. Kenapa? Kataan semakin buat kepanas. Makhluk ini seperti beranjak dari kami. Mau kemana? Dimayalah. Yuk. Dia berbicara membuatku panas. Udah, di sini aja. Tenang. Apa yang kau lakukan? Kau coba mencari kelemahanku. Karena memang makhluk seperti Anda itu lemah, penuh tipu daya. Jangan kau menghalangi. Biarkan banyak tamu datang ke sini. Gimana kita bisa ngobrol lagi? Pulang ya. Luar aja.
Nama Umi Siuman. Tepatnya tadi kita telah melakukan mediumisasi dan makhluk pangkat memberikan pernyataan yang berbeda-beda gitu, cerita yang berbeda-beda. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama sekali pelajaran, ya begitulah karakter makhluk ya. Makanya adanya informasi dari makhluk gaib itu nggak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran. Antara makhluk A dengan makhluk B itu kadang informasinya suka berbeda-beda, bisa mengacaukan. Karena apa, memang mereka itu mempunyai tugas untuk menyesatkan manusia itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menarik ya, tertarik dengan adanya sebuah cerita legenda segala macam gitu yang menurut saya memang jauh dari kebenaran gitu loh. Intinya kalau yang saya bisa rasakan dari cerita itu adalah getaran untuk memalingkan kita dalam fokus kita terhadap adanya fenomena sumur tujuh yang tadi alhamdulillah dalam dialog ternyata terbukti bahwa mereka sebenarnya nggak memiliki kekuatan gitu loh untuk bisa mengabulkan keinginan orang yang berziarah di di sumur tersebut. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh ada dari segalian orang yang datang ke sini, itu hanya sugesti. Ketika sugesti positifnya itu cukup berperan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, timbullah motivasi, semangat hidup, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan niat, keinginan itu insya Allah dengan pertolongan Allah, karena dia berpikir positif, Allah akan kabulkan. Makanya ketika kita mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu, jangan menyandarkan diri kita kepada tempat itu. Begitu kita menyandarkan diri kita ke tempat itu, maka jin-jin itu, setan-setanlah yang berperang terhadap diri kita. Apalagi tadi dikatakan setiap ada ziarah yang datang, satu pengikut akan mendampingi dia. Untuk apa? Untuk memberikan tadi penyesatan-penyesatan. Terima kasih banyak Pak Hakim. Sama-sama. Waalaikumsalam. Memang benar itu tujuh sumur itu bisa membawa manfaat kepada manusia yang mandi atau yang meminum air tersebut. Tergantung putra Abdi anu masih hana. Kenapa nggak minta kepada Allah? Sarang Abdi tadi pada nyari sarang doa, berselawatan, sarang dibarengi, upami dikabulkan pangitan kunu kawasa dipasihan, upami tente gitu.